Oke, kembali lagi kawan-kawan di channel Networking Academy. Di sini saya akan mengkonfigurasi atau melanjutkan dari modul 2.7 yaitu 2.5.5 netcat subbab paket tracer ITN. Oke, kita buka dulu untuk paket tracer configurationnya subbab 2.5.5. Seperti biasa, ini perangkatnya agak lemot, kawan-kawan. Lama sekali, seperti biasa. Kita cancel untuk bagian usernya. Kita expand dulu. Oke, di modul selanjutnya kita akan diinstruksikan untuk mengkonfigurasi pengaturan pada switch double exposure. Sebentar. Oke, lanjut. Kita diberikan objektif, kemudian background atau skenario. Kemudian seperti biasa, yang ketiga instruksi. Di sini terbagi untuk objektifnya part 1, verify the default switch configuration, part 2, configure a basic switch configuration, part 3, configure MOTD banner, part 4, save configuration files to NVRAM, part 5, configure switch 2. Oke, untuk background atau skenarionya kita akan menggunakan CLI untuk mengkonfigurasi dari switch 1, switch 2, kemudian PC 1, PC 2. Oke, kita lanjut untuk instruksinya. Di sini kita diarahkan untuk mengklik switch 1. Oh ya. Seperti biasa kita top dulu agar memudahkan. Oke, di sini kita enter saja. Klik input enable untuk mengenablekan switch-nya, kemudian running config. Yep. Di sini kita bisa lihat interface dari Ethernet ada berapa. Oh, banyak sekali. Di sini kita bisa lihat no IP address karena belum ada IP address yang ditambahkan. Oke. Oke. Setelah itu kita masuk ke part 2, membuat konfigurasi dasar dari switch. Kita inputkan konfigurasinya, configure terminal. Kemudian host name-nya di setting as switch 1. Kita keluar exit. Oke. Kita masuk ke step 2. Kemudian konfigurasi lagi, masukkan perintah konfigurasi lagi. Terminal. Yep. Ya, yep. Oke. Masukkan inputan line console 0. Ini 0 ya kawan-kawan, bukan O ya. Enter. Kemudian kita setting untuk password privilege-nya, yaitu password let me. Oke.
ini setting kita, kita setting untuk closing, exit, exit lagi, enter. Oke. Kita coba exit ya, exit atau keluar. Oke. Di sini kita masukkan password yang tadi, let main. Oke. Kita di sini akan secure untuk mode aksesnya, enable. Oke, kita konfigurasi configure password C angka 1, kemudian S C 0. Hati-hati ya, untuk di sini kita kalau salah kita harus mengulang atau menghapus dari password yang let main, agak ribet kawan-kawan. Oke, kita enter. Oops. Oh, ada yang salah kawan-kawan. Start. Enable configure terminal. Enable password C1 C0 sudah sesuai ya. Oke. Oke. Kita coba keluar dulu untuk pengetesan verification usernya. Exit. Oke. Kita coba exit. Pertama kita masukkan password yang privilege yang tadi, let main, enable passwordnya C1SC0. Oke, sudah berhasil masuk. Di sini kita bisa melihat di sini kita akan melihat konfigurasi pada mode akses yang sudah kita secure tadi. Press show running config. Oke. Oke, bisa kita lihat ada interface apa saja. Oke, passwordnya sudah terlihat, password let me. Oke. Kita masuk ke langkah ke-6, yaitu untuk mengamankan akses dari privilege mode. Kita inputkan untuk di command CLI-nya config enable secret it's a secret. Oke, kita exit. Oke, kita coba show run. Oke, sudah bisa. Ini coba akan pencet enter terus ya. Oke. Oke. Selanjutnya kita masuk ke step 8, yaitu untuk mengenkripsi console password console tersebut. Kita inputkan config service password encryption. Oke, sudah berhasil. Kita keluar dari konfigurasinya. Exit, enter lagi. Kemudian di part 3 kita akan mengkonfigurasi MOTD banner.
Config-T. Okay. Banner MOTD. Sesuai, nah ingat ya, ini sesuai yang diinstruksikan di modul. This scare system authorize. Access only. Oke, sudah berhasil. Kita keluar dari menu konfigurasi. Enter. Kemudian kita akan mengcopy semua perintahnya dengan cara menginput copy warning strip config startup config. Ini untuk memastikan bahwa konfigurasi yang kita buat itu tidak hilang ya. Oke, kita enter lagi. Oke, sudah berhasil, sudah sukses. Di sini kita akan mengkonfigurasi untuk switch duanya. Untuk konfigurasi di switch 2-nya samakan dengan switch 1 ya. Oke. Di sini kita skip saja. Oke. Baik, kita cek hasilnya. Oke. Di sini kita bisa lihat untuk di switch satunya sudah berhasil, dan kita untuk switch duanya belum dikonfigurasi. Untuk konfigurasinya seperti yang saya katakan tadi ya, ini sama kawan-kawan seperti switch satu. Oke, untuk modul kedua, configure initial switch setting pakai tracer netacad sebab 2.5.5 sudah selesai. Kita anggap selesai saja. Silakan kawan-kawan tambahkan sendiri untuk di switch 2-nya. Mudah-mudahan dimengerti. Sampai jumpa di modul ketiga. Bye-bye.